Halo everybody, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzari Project. Oke guys, ini adalah akun gue baru lagi ya. Ini gue masih penasaran guys, gue bermain di server 333 untuk yang sekarang, server yang angka cukup bagus ya guys ya. Di sini gue masih penasaran untuk gacanya ya teman-teman ya di sini. Wah, sekali lagi dapat ituan, kita lawan dulu ya. Ini gue masih penasaran untuk gacanya, apakah memang satu kali itu hoki ya teman-teman ya. Ini di akun gue yang pertama ini, baru pertama kali gue 10 kali gacha langsung dapat SSR ya teman-teman ya. Dari praktik, berarti ini total bisa 80 kali gacha ya teman-teman ya. Ini gue dapat 71, jadi ya bisa 80 kali gacha teman-teman. Kita coba cek aja nanti dapatnya apa aja ya, apakah akan panen SSR dengan teori kita yang baru ya teman-teman ya. Hidden patch apa itu? Ya ini kita nyelesain dulu lah ya. Sampai itu selesai baru kita bakal gacha 70 kali. Jadi kalau misalnya ini worth it ya teman-teman ya, dengan kita coba gacha satu-satu di akun baru itu dapat banyak SSR, wah ini reroll jadi enak nih ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai selesai ya biar nggak ngerecokin gitu loh. Ini kadang ngerecokin teman-teman. Kelamaan ya. Oke, kita mulai aja. Kalau kata viewers gue itu coba di basic dulu bang, 10 kali full. Oke, 1, 2. Ya ini kita nggak usah berharap apa-apa ya teman-teman ya. Pasti ampas soalnya. Oke, sekali ampas. 10 kali lagi. Dan langsung aja lah ampas lagi. 10 lagi. Nah, setelah ini baru nih teman-teman, kita langsung ke sini satu-satu ya. Kita coba satu-satu dapat berapa SSR dan berapa SR. Yang pertama, oke, normal. Yang kedua, normal lagi. Jangan kayak gitu, langsung kayak gini ya. 1 SR ya teman-temannya, 3 kali full. Ah, ini ngerecokin saja. 1 SSR ya teman-teman, 3 kali full. Oke, belum dapat SSR. Oke. Jebret, oke, masih R. Oke, masih satu doang. Oke, satu doang ya. Buset, satu doang teman-teman. Sekali lagi terakhir. Oke, 10 kali pull dapat 1 SR ya. Kita coba teori klik-klik dulu. Gue berharap dapat Tamayo yang banyak lah. Tamayo yang banyak ya teman-teman ya. Satu Ruri ya, pull ke 11 dapat Ruri, pull ke 12 belum dapat, pull ke 13 belum dapat, pull ke 14 aduh dapat R, ke 15 wah ini susah juga ya, 16 17 18 wah ternyata nggak wangi teman-teman. 19 20 wah dapat satu doang, itu sama aja ya. 21 dapat Rui lagi. 22 coba kita langsung ya teman-teman ya. 23 24 25 26 27 28 29 30 dapat SSR teman-teman. Zenepsu di 30 kali pull. Zenepsu ya guys. Ya teman-teman ya. Di 30 kali pull. Wow. Oke, kita coba lagi. 1 2. Tapi SSR-nya agak sedikit ya, nggak kayak yang kemarin gua gacha teman-teman. Waduh. Tapi kalau dapat 3 atau 4, oke, SR Inosuke. Waduh. Wih, 2. 2 ya teman-teman. Bayangin 2. Kyujuro.
Oke, dua. Oke, masih dua, teman-teman. Dapat lagi dong. Dapat lagi dong. 4 gitu, 4 SSR. Kalau kalian dapat ini, gua dapat 4 SSR, berarti gua kibet 1 G-nya ya, teman-teman. Oke, please 4 SSR dong. Please 4 SSR, teman-teman. Please. 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 Please, aduh, terlalu cepat, sabar, 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 sabar. Aduh, kecepatan. Ritmenya nggak gitu, ritmenya. Sabar, nggak usah terlalu terburu-buru, Dharma Des. Oke. Oke. Aduh, Enmu lagi ya, teman-teman ya. One SSR gitu loh. Kita coba cek ya, tadi gue 70 kali pull ya. Berapakah? Oke. 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 Waduh. Waduh, udah tanda-tanda ampas nih, teman-teman. Oke. Wih, 3 SSR ya, teman-teman. Bayangkan loh. Lu 80 kali pull dapat 4 deh total ya. Waduh, ini teori satu-satu worth it ya. Teori satu-satu worth it. Bayangin ini SSR gue sebelumnya ya. Berarti tadi gue 70 kali pull, harusnya tuh minimal gue dapet 7 SSR. Kalau misalnya gue 10 kali, ini gue dapet berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bayangin teman-teman, gue dapet 9 SR, 9 karakter kuning, 3 SSR, kurang lebihnya 6 SR. Dan tiganya itu adalah tipe Oni ya, teman-teman ya. Wah, ini wah parah. Teori gacha satu-satu worth it banget sih. Ini gue dapet Sakonji sama Kyojuro. Sakonji sama Kyojuro itu line up yang menurut gue bagus banget ya, teman-teman ya. Ini dikombinasi, ini gue punya Tanjiro Dance, Zenitsu Sleep. Ini gue butuh Kyojuro yang api biasa doang sih sebenarnya, teman-teman ya. Buat ngelengkapin combo gue ini. Wah, ini parah nih. Apakah gue harus top up ya, teman-teman ya? Di akun ini ya. Top up 15k sih sebenarnya. Udah include 5 SSR gitu loh. Waduh, cobalah kali aja dapat ya. Kalau kita dapat dari sini, teman-teman, gue nggak top up. Teori klik-klik. Semoga dapat ya yang itu ya. Dupe aja lah, nggak usah yang baru. Kalau nggak dupe, sayang banget, teman-teman. Dupe. Apa ini? Ini Inosuke SSR kan? Inosuke SSR kan itu? Inosuke SSR. Wah, gila. Bayangin teman-teman, akun baru dapat 5 SSR, coy. Waduh, tanker semua tapi anjay. Reflect damage setun. Waduh, tanker semua tapi ya, teman-teman ya. Coba nggak tanker DPS gitu loh. Wah, gila. Ini kalian wajib banget coba sih. Ini serius ya, teman-teman ya. Ini teori gacha satu-satu itu worth it banget. Apalagi kalau kalian punya nabung banyak ya. Sebesaran sekalian nabung dulu sampai 70 atau 100, kemudian kalian gacha satu-satu, teman-teman. Serius ini serius ya. Ini benar-benar. Ini udah bukti 2 kali ya gua. 2 kali akun gua dan itu terbukti worth it. Kalau kalian punya semakin banyak koin gacha dan kalian gachanya itu pas ditabung banyak, teman-teman, kemungkinan dapat SSR juga banyak ya, teman-teman ya. Waduh, sayangnya nggak ada yang dupe nih. Ini bencana, teman-teman. Oke lah, mungkin sekian untuk konten kali ini ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.